Ken. Di sini. Marah deh. Marah nih kau ngai tong sekule berarti ning pungjan ulih di kedong sud. Tau betul-betul napa dah. Ni ulih. Sampai sing amah limpuan li. Ya. Limpuan sampai sing amah sing wahyu makan tu. Aduh ni nek mah sing ada. Oke. Tau. Dong ngai ngayah sing ngai ni banyak tu li. Atu ke datang nak tu. Nah li. Ni mendek tu. Sama jalan-jalan, aluhan kan juga ada. Singkatnya, mas singkatnya mana sih tuh? Pah, beli jasa yang mat-mat gitu kan, anak lo. Yo, halo. Halo. Halo, cewek. Halo. Halo. Di rumah mana? Hah? Di rumah mana? Lanjutkan angin. Yang jalan-jalan dan mas tolong yang paling cuci yang beli jalan-jalan ya bahasa mana cengana lah yang sebut dengan asana yang sendang tolongin cuci yang beli jalan-jalan tak kantor semuanya yang kamu gampai barang-barang yang paling yang beli bos dan jalan-jalan aja. Ya, saya nyakin beli. Dia ya, udah beli jalan-jalan. Aduh, kita kena aja agak dulu. Dia ketia ajak beli. Sabar beli. Sabar beli. Thank you.
Hup, hup, hup. Jadi melenang tinggalan kian besok kembang berdoa jani pun. Sehingga nualai bidan, bidan aja gerentep, ramai. Dipekan kan marah pun. Jek sepi gitu. Bapak kan itu jadi dagang kembang. Ada apa pun. Gus Randi nentan menawi mirai. Yening desa kembang berdoa ni puniki. Belakangan puniki sering pesan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat misterius. Peristiwa misterius? Inggih. Bang sajane kok yang sing seneng berita tuh. Nah, ada kejadian apa kok? Sampun makekalih pemuda adeti tiba-tiba meninggal secara misterius. Nah, makekalih pemuda punika didahului oleh kejadian-kejadian yang sama. Sama-sama pun ngulati ngererah gadis cantik sebenarnya. Nah disampunnya rares gadis cantik pun itu diajak kencan. Iko ring jumahi sang pemuda pun itu benyang nih pemuda itu meninggal dunia. Men anak lu kan ajak itu ketua dia kan? Apa kuling desa ini? Nah, niki, sana yang misterius si pun, nentan-wentan anak uning, yang dijo, umah pun anak teluk pun itu nentan uning, siapa sih ron nentan uning? Siapa ni tu kelentan? Wah, siap malu siap ni nak, ni bung apa kijal ni nak? Niki tulungan dia apa? Nah, ni kalau, aduh, makan. Udah, oke. Nah, susuk nih juang. Apa-apa juang? Oke, ntar, susuk semua. Iya. Isi yang jadi ke pasar malih. Dumugi wenten malih muatannya. Benjang-benjangan malih kijang-kijang rauh. Iya. Ngurto-ngurto. Iya, semua apa? Iya. Mama.
Iya lu gede. Kemudian dini. Nah iseng bapak ngantos penumpang dini itu dokar itu kerja yang dia bawa. Men lo deh kijo nih. Apa bunga tuh nih pak? Duh dewa ratu bapak nenek aja ada di hati san. Ada sih jemput yang tuh nih semengan nih pak. Nih dewa ratu sak bangkau bapak tuh. Ini kadang ada muatan dunia yang lebih kocau tuh. Orang yang lagi sesat. Boleh aja betul. Kento. Bapak ada beritanya, Bro. Pasti berita menyenangkan, Pak. Dijo, ada unuk, ada berita menyenangkan menjadi di desanya Ragu ini. Sesukat ada kejadian kematian yang misterius itu menimpa kedua pemuda Ragu ini. Terus ditanya rapi nih ke Pak? Gini, Bro. Pelukis muda uli koto tuh tekuin main. Nginep kone ditu di villa tongosi gede guna tuh gagelani loh megahe tau. Nah bapak sing jauh kene yang pengsing guyen yang desani raga itu kena masalah-masalah yin. Jadi bapak ngideh tulung kapening loh tekat deng pesan yang dikani gede guna. Apang sing pemudaan itu pas mekelu-kelu ngoyong dini gitu. Oh, di desani raga dini hau. Tuh orang bertanya. Hau. Oke. Kalau pe apa dia yang sap ya nah, ngangkut-ngangkut pengantian. Oh, tuh generos. Nah, beres, beres. Oke, entang. Yang mulai mau kan? Nah.
Lengken kenalnya. Ampuro, pangeh. Ampuro. Ini kejadian yang sulit dipercaya, Pak. Ampuro, ke. Saya rondo gitu, udah kulup, nih. Ini kenalnya. Tentang punya gorong, nih. Ampun, Duko, Pak. Ampuro. Di Gus Andina, nih. Di Gus Andina, kan? Iya. Duh. Gede guna, gede guna. Kayaknya kabar deh. Aduh, maaf. Be, maru sekam sajian tinggal yang beli. Aduh, nak lu jegek. Oh, kau nyekek dia uli duri. Replek mau beli. Dorong beli gede. Maaf dah. Abli ngai-ngai di jada nak lu dini. Pih, peng sajian. Maru, aduh. Aduh, nana pu, ampura-ampura deh. Ampura. Ampura. Aduh. Nah. Mulat saja nih. Singkir. Nah, udah aman. Nah, topi. Oh, sorry. Aduh. Eh. Batunya nih? Bisa. Ya, marah deh kok, langsung. Yang itu ke pondok kan? Mana? Ayo. Ampurannya. Kenalkan lo gede anaknya Bu Rejasi. Oh, Gus Randi. Lo deh. Ibu Rejasi nenggelang tanah berhektar-hektar tuh mesti bu ngobok tuh. Bidan bapak kerang barang ngelukis. Yeah, sakit subuh bajang deh. Cegeng bener. Nangeng kini beli lacur sajan nasibnya lo gede niki. Kenapa? Bapak nih sampun ngalahin mati, Bli. Ye. Bapak sampun ngalahin? Iya, Bli. Ye. Bidan dong? Setahun sana sampun lewat, Bli. Waktu Bli ke kota, beberapa hari nih, bapak nih lo gede nih, mati secara misterius, Bli. Ye. Nah, aku diamin lo. Ya. Pak Goda di manusia ada nih. Harus selalu mengikuti titah hidup sang yang widiwaso, kemudian mau. Ini lo, ngajak Mimi ke cuma? Oh, enggak, Bli. Kadang Bli guna nak milu nulungin tiang ngalap bunga di Abian. Oh, gitu, Nak Dina. Gitu, Mimi. Ngomong-ngomong, lo ada apa sebenarnya, Mai, lo? Bisa beli mulut yang keset, kan, Bli. Ada nih, dot yang terkonang. Oh, gitu. Nah, Nak. Bli gede, tiang permisi di mana itu, Bos? Matahan lo sari. Nah. Pamit, Bli. Nah, lo.
Ada aneka yang satuang.